بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مسلم رحمه الله تعالى وعلا ونفع في اولم في دارين الحديث المضطرب حديث مضطرب yeah. وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفن berbeda sanad atau matannya itu namanya hadis muttari menurut ahli fan ilmu mustalahul hadis bagaimana maksudnya wazu ai wa hadis saibi ikhtilaf sanadin ai ikhtilafin fi sanadin kama huwa ghalib dan yang ay wa hadisi ay wa su'a'i biktila ikhtilaf sanadin hadis yang mempunyai berbeda sanadnya jadi bukan dianya bukan yang ya bukan yang aslinya bahasanya gitu ya hmm. tapi bukan pasangannya ya ay ikhtilafun berbeda fi sanadin pada sanadnya kama huwal ghalibu sebagaimana itu yang ghalibnya wa yakunu dan ada ia bikhtilafin dengan berbeda fi waslin pada wasal ya pada kemutasilannya ya. wa irsalin dan kemursalannya au isbatirawin atau menetapkan rawinya wa hasbi dan buang buangnya, buang rawinya, wanak wizali ke dan seumpama demikian. Alfimat nih atau pada matannya ya ada kejanggalan, ya pada matannya pada sanatnya, matan berarti redaksi hadisnya. Alfimah atau pada keduanya, jadi ada tiga. Ya. Bisa ada kalanya pada sanatnya, bisa ada kalanya matannya bisa dua-duanya. Hmm. sawa unkana min rawin wa'idin sama saja ada dari satu rawi satu perawinya bi an rawahu zalikal wa hidata ya rawahidatu maratan ala wajhin wa maratan ala wajhin akhra dengan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh satu orang perawi sekali satu jalan dan sekali atas jalan yang lain tarik yang ini tarik yang itu ntar yang ini kalau bahasa kita namanya kaco ini nah, kalau begini kaco nih ntar yang ini yang riwayatin, tarik yang ini riwayatin. Nah, ini ada penukaran penukaran ya bukan pasangannya ya namanya motorib kaco hmm. Wa ila ta'ayyan al-jam'u Dan jika kalau enggak Eh, eh, kelewatan ya Au aksara Atau lebih Bi an rawahu kullun min jama'atin Ala wajin mukhali bin al-akhari Mukhalafatan la yumkin jamu ma'aha Atau lebih Ya Lebih dari satu Bi an rawahu Dengan bahwa Hadis itu diriwayatkan kulun oleh tiap-tiap min jamaatin daripada satu jamaah. Ya, yeah. ala wajhin atas satu jalan mukhalifin yang berbeda lil akhari kepada yang lain mukhalafatan semata-mata berbeda la yumkinul jam'u yang enggak mungkin untuk dijamak ma'aha bersamanya. Enggak mungkin ya untuk dikumpulkan. Oh ini beda nih. Perawinya si anu, si anu, si anu ini bukan. Hmm. Nah, kalau memang memungkinkan wa illa ta'ayyana jamu maka menghimpun di di jama' kalau memang bisa. Wa ma'a adami tarjihi bi hibzin au kasrati adadin ad, dan serta tidak mentarjihkan dengan menjaganya ya. Eh, au kasrati adadin atau banyak bilangannya. Aw kairihim atau selain daripada keduanya min al murajaati daripada segala yang dapat diunggulkan. Wa illa dan jika enggak, kalau emak ada yang bisa diungguli, tak ayat al rojihu. Maka nyatalah oleh yang rojih, yang lebih unggul untuk ditarji. Wa khobaruzu kauluhu mutalibun inda uhaylil pani. Khobar lapazu itu perkataannya mutaribun inda uhailifani. Jadi zu mubtada ya khabarnya mutaribun. Ai qala hadisul mausufu bima zukira masyhurun inda um bi anna mutaribun bi kasir ra'in. Maka hadis yang disifatkan dengan apa yang sudah disebutkan itu masyhur terkenal di sisi mereka pada para ulama para ulama hadis dengan bahwasannya itu namanya hadisnya muttori hadis muttori hmm. dengan kasrah ro mutori bun misalnya fil isnani dalam sanad hadisu hadis, hadis syabatni hudun wa akhwatuha iya telah membuat beruban iya akan daku oleh surah, hudnya. Dan saudara -saudara surah Hud Wa akhwatu dan saudara-saudara surah surah Al-Waqiah. Surah-surah Al-Mursalah ya. Fa maka sesungguhnya dia itu hadis itu ikhtalafa fihi ala Abi Ishaq. Ikhtilaf ya, ikhtilaf, berbeda ya, padanya atas Abi Aq ada yang mengatakan atau fa innahu fihi. Maka sing itu diperselisihkan padanya atas Abi Isak Apakah ini dari Abi Isak Faqila anhu, maka dikatakan darinya an ikrimatan dari Ikrimah. Waqila anhu dikatakan lagi anil Baro dari Baro. Yang benar yang mana nih? Ada yang mengatakan dari Abi Isak ada yang mengatakan dari Ikrimah, ada yang mengatakan dari Baro. Waqila anhu anil ahwasi dan dikatakan lagi ada pendapat mengatakan itu dari awas wa qila dan ada qil mengatakan bukan demikian ya, jadi macam-macam pendapat hmm. kalau au umpama ada kata-kata di dalam Bukhari itu banyak ya Syakur uh, rawi ragu rawi itu bagus nggak apa-apa kalau begitu mah. Ya. Rawinya ragu. Nah, itu bagus. Kalau kita ragu, kita bilangin kita ragu. Nah, itu namanya jujur. Yang nggak boleh itu ketika kita ragu, kita diam aja. Kita lupa, kita diam aja. Kita asal-asalan nyebut. Eh, ini nggak bagus. Enggak. Ini kalau begini nanti bisa hadisnya doaib karena orangnya sifatnya jelek. Ya, itu dalam hadis lemah tuh nanti tuh nya tuh. Kamu begitu, kamu jadi orang yang perawi yang uh, nanti hadisnya doain. Jadi tukang bohong berarti kan nanti bisa mengandung kebohongan. Tuh kalau tukang bohong hadisnya nggak diterima. datun Ya, alba mardud ditolak. Nanti ada hadis yang mardud, ada hadis yang makbul. Ini mutarid termasuk hadis yang ya mardud ditolak karena orangnya. Begitu pula kita dalam keseharian tukang bohong mardud. Hmm. Dari siapa dia? Wah dia tukang bohong, nggak diterima tuh. Mardud. Hmm. Jadilah kita yang jujur gitu ya. Sekarang kan enggak, enggak nih, ini udah ada habis nih kita nih untuk perawi ini ya. <laughs> sanad. Jadi main sanad keguruan aja paling kita yang ada ya. Sekarang sanat keguruan. Ya. Jadilah kita yang jujur. Biar apa? Biar kita ilmu yang kita bawa itu manfaat dan guru kita senang punya murid yang bagus, yang jujur. Kalau yang bohong itu hadisnya 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 ditolak. Dia meriwayatkan hadis, oh dia tukang bohong, Ngeri diterima hadisnya. Apa bukan enggak diterima apa? Itu hadisnya lemah. Hmm, jangan sampai, jangan sampai kamu jadi orang yang tukang bohong. Ya, walaupun ah. ini udah enggak ini lagi ini ya. Udah enggak lagi nih, ini udah dalam keseharian kita. Jangan bohong. Nanti kita enggak dipercaya lagi. Menurut pandangan dalam ilmu mustalahul hadis. Hmm. Dijaga. Hmm. Jadi nilai diri kamu, kamu jaga. Kejujuran tuh nilai diri kamu. Kamu jujur. Berarti nilai diri kamu tinggi. Kamu tukang bohong, berarti nilai diri kamu nilai diri kamu rendah. Ditambah lagi tukang bohong, tukang maksiat. itu hadisnya doaib. Kenapa dia tukang maksiat doaib hadisnya? Tapi akekatnya hadisnya enggak doim. gara-gara pembawanya nih, gara-gara rawinya jadinya doim. Jadi kalau begitu hadis doim belum tentu. Iya, kagak benar. Ya, boleh jadi hadis doib hadisnya itu benar karena gara-gara orangnya tukang bohong, tukang maksiat, jadi doa maka guru seorang guru itu uh, sangat bahagia bila mana punya murid yang jujur yang bagus taqwa dari sekarang bina diri kamu orang yang jujur yang soleh hmm. Kalau sudah pernah berbuat maksiat taubatin. Wa misalhu fil matn dan misalnya pada matan. Nah ini matan redaksi hadisnya. Kalau tadi pembawa hadisnya rawi. Hadis Fatimah binti Qaisin qalat, hadis Fatimah binti Qais berkata, ia suilannabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ani zakat tentang zakat faqala, ia menjawab inna fil mari aqon siwa zakat. Sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Hakaza rawa utirmizi <tersiap> min riwati syarikin an Abi Hamzata an Syabi an Fatimata. Ya. Seperti inilah diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi dari riwayat Syarik dari Abi Hamzah, dari Syabi dari Fatimah. Warwahu bin Majah min adal wajib laisa fil mali akun siwa zakati. Tapi riwayat dari Ibnu Majah daripada ini jalan redaksinya laisa fil mali akun siwa zakat tidak ada pada harta itu hak selain zakat. Ini redaksinya begini. Yang tadi redaksinya seperti itu. Uh, ini ya yeah, uh, mutalibnya ada di matanya. Hmm. Jadi yang satu redaksi seperti ini, yang satu redaksi seperti itu. <tuh> ya, sesungguhnya pada harta itu ada hak. Sesungguhnya pada harta itu ada hak. Selain zakat, ini kan. Nah, sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. ini kan enggak paham ya. Apa kok begini? Laisa fil mali akun siwa zakati. Ini baru yang kedua. Wa hadzal misalu kafin fil dan ini misal cukup di dalam menjelaskan fa la yu'taradu maka tidak ditolak bi imkanil jam'i dengan mungkin menjamak menggabungkan ya bi hamlil awali alal mandubi dengan membawa paham yang pertama atas sunnah wasani alal wajib dan yang kedua atas wajib kalau zakat wajib selain zakat sunnah li'anna ulaysa min da'bil muslimin. Karena bahwasannya itu bukan dari pada kebiasaan orang-orang yang berbuat baik, ya, mendamaikan, berbuat kebaikan. Orang-orang yang muslih, ya, Muh mu, ya, muhlis, ya, ya, mindak bil mu, uh, ya, ya, ha, ya, saudamu, ha, saya so, daripada kebiasaan orang-orang yang menghasilkan muhasirin hmm. ya yeah. muhasirin bukan muklis bukan ya yeah? yeah. bukan muslim ya yeah. hak dulu baru ya yeah. min bil muhasirin yang menghasilkan uh, orang nanam padi nah, itu kan namanya menghasilkan dia nanti apa eh, manen itu kan begitu ya hmm, hasilin wa dan hukum hadis mutarib itu adalah ad-da'fu karena ya enggak jelas ini hadisnya dari mana gitu. Ini bukan berarti enggak percaya dengan hadis bukan. Mesti begini. Mesti begini. Bukan enggak percaya dengan hadis bukan. Mesti ada yang doaib, ada yang hasan, ya, ada yang sahih. Mesti begitu. Kenapa? Karena kalau enggak seperti ini nanti akan rusak. Jadi kalau dalam hadis itu kuat. Ya, kuat sanadannya kuat. Nah, kuat itu sama dengan dalam ke kesufian itu kuat. Sanadannya kuat kesufian. Sanadnya kuat. Dari siapa dari siapa dari siapa? Hadis pun begitu dari siapa. Dari siapa. Kalau ada yang putus, ah, doaib. Ya apalagi putus banyak putus satu aja doib tukang bohong aja doib tukang maksiat doib tukang ngerjain orang doib <tuk2> ada enggak tukang ngerjain orang doib do itu hadisnya ya Imam Bukhari. atau juga akhlaknya enggak bagus Imam Bukhari pernah ingin mengambil satu hadis dari seseorang beliau datang kepada orang itu Ketika datang kepada orang itu, orang itu meludah di jendela masjid. Di lubang angin masjid. Meludah. Akhirnya membukhari pulang lagi. Enggak jadi. Mengapa? Itu, meludah di lubang masjid. Itu jangan mudah jangan ngeludah di bang sini lempeng lempengan kiblat cakap nggak cakap nggak begitu? nggak cakap sebegitu aja jadi mesti dijaga itu ya, biar hadis kita berita yang kita bawa ini Itu baru begitu doang Bagaimana kalau yang maksiat Hadisnya lemah Maka nggak bisa dipakai itu hadisnya Padahal hadisnya benar Gara-gara pembawanya begituan Begituan Pembawanya begitu jelek nggak ada terima nah, Jadilah kamu orang yang Pembawa ilmu Perawi ilmu ya, ya Musnidnya ilmu yang bagus yang terpercaya Iya. dari sekarang mau warok berusaha warok ya. itu dalam hadis kayak begitu dalam kesufian pun begitu gurunya 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 nah kalau dalam sejarah itu dia sejarah itu uh, Dia sangat renggang, eh, longgar, ya, sejarah cerita itu. Makanya, jangan sembarangan cerita, ya. ya. Jangan sembarangan cerita, tuh, dari mana cerita itu asalnya. Bener apa kagak? Jadi, apa? Dari mana itu asalnya? Jadi, ini hikmah buat kita. Hikmah buat kita, jadilah kita orang yang uh, kalau kita membawa hadis, hadis kita terpercaya gitu, dan hadis, hadis sehingga nanti hadis kita dinilai. soheh gitu. Paling rendah Hasan lah. Hasan termasuk hadis yang makbul. Hasan. Ya. atau Khairutam. Ya. Hasan. Jangan sampai do'ib. Dengan apa ya? Jangan ada kemaksiatan. Lupa aja itu menjadi <laughs> bagaimana maksiat. Jadi, jangan maksiat. Malu kalau kita nih mengaku orang yang, oh mulia tapi maksiat. Malu kita ente kalau bawa hadis ini ya lemah hadisnya. Jadi hukum hadis mutarib itu do'ib. Kenapa li is li isari bi rawi ruwati fajatani buh? Masya Allah. Karena memberitahukannya dengan tidak dobet perawinya. nya. Iya. Enggak apal rawinya. Rawinya enggak enggak bukan lagi ya apa bukan orangnya kurang apa? Enggak apa nih, gampang banget nih pelupa nih. Atau para satu perawinya atau para perawinya maka jauhkan itu hadis. Satu riwayat dari ini, satu riwayat dari ini, satu riwayat dari ini. Dari yang mana ini sebenarnya ini? Dari siapa ini hadis? Ngejelas nih. Hmm. Amma iza kana fismi rajulin wa abihi wa kana fahuwa Adapun apabila ada pada nama seseorang laki-laki dan ayahnya hadis itu dan dia adalah seorang yang terpercaya sikot maka itu enggak dhaif. Jadi wa kana sikotan jadi dia orang yang terpercaya. Ya. Ini jadilah kita orang yang terpercaya terpercaya. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang enggak terpercaya. Berusaha jadi orang terpercaya. Emang kenapa dia itu kalau menerima hadis, kalau gurunya lagi tahdis, dia dengerin, dipegang pena. Ini dobetnya, ada dobet ada dua, ya. Ada apalan, ada tulisan. Di apal ada ditulis. Jadi kalau ngaji itu pegang pena dia, enggak tidur. Nah kalau yang ngaji tidur itu, ya hadisnya lemah doib. Lagi ngaji tidur mulu tuh hadisnya doib tuh. Kenapa? Ini dimungkinkan orang lagi ngaji ini. <guruh> Gurunya lagi ngomong salah. Nah, dia selalu pegang pena. Hmm. Gitu Salah tangkap nah. Emang kenapa kok kamu salah tangkap Seperti redaksinya Waktu itu saya tidur <tuh> <tuh> Itu jangan sampai itu Dan salah. Hmm, salah Salah Jadi yang dobetnya mana tuh yang hadisnya nanti ya bisa sahih orangnya waro Ya, kuat apalannya ya Jauh selalu menjauhkan maksiat. Kalau ngaji itu pegang pena, dengerin, enggak tidur. Kalau yang lagi ngaji tidur mulu itu dimungkinkan apa yang dia dengar dari gurunya tidak sesuai. Boleh jadi salah paham. Ya. Nah itu yang begitu tuh hadisnya lemah. Dimungkinkan lemah. Hmm. Nah, walaupun kita ini udah enggak ada lagi yang rohahu rohahu kita enggak begitu ya <laughs> Ya, paling kagak buat keseharian kita, andai kata kita meriwayatkan hadis dari guru, saya dengar dari guru. Alhamdulillah, saya tidak pernah tidur kalau ngaji. Saya kalau ngaji pegang pena. Alhamdulillah, saya ngaji nggak pernah tidur, kecuali ya ketiduran. Sepanjang saya ngaji sama guru, saya nggak pernah tidur. Selalu uh, mendengarkan apa yang diberitakan oleh guru apa yang diajarkan oleh guru iya biar turun nanti lailatul qadar ya turun lailatul qadar ya. jadi semua ibadah itu ada lailatul qadarnya artinya apa tanzilur rahmah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala jangan tidur nanti yang tidur enggak dapat ya yeah. lagi lagi ada kalau kita uh, apa namanya? kalau di sekarang nih uh, pembagian sembako gitu ya. sembako. <laughs> nah, kalau Ramadan Lailatul Qadar atau Inzalur Rahmat, turunnya rahmat. Nah, kita jagain jangan tidur. Ya kayak kita dulu kalau dulu tuh saya dulu oh di belakang rumah saya dulu di sana rumah saya sebelah sana tuh. Ada duren. 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 Kita berebut. Kira-kira yang tidur dapat nggak yang tidur? Nggak dapat. Ya, jadi usahakan jangan tidur. Kalau cepat. eh, ya. Kalau cepat. Jadi usahakan jangan tidur ya berusaha lawan rasa ngantuknya lawan maka oleh karenanya kamu atur diri kamu tidurnya jangan malam-malam ya udah tidur nah, gitu tidurnya jangan malam-malam Usahain ngaji pegang pena dan beli kitabnya jangan sampai kagak beli kitab ya beli kitab jangan sampai nggak punya kitab beli ya biar sekarang belum bisa ntar Oh, iya. entar Insya Allah kamu sungguh-sungguh ngajinya entar dikasih sama Allah ilmu yang manfaat amin